Aku anak racing. Ngeng! Berminyaknya itu tuh wangi. Bedak lagi, kita lebih matte. Jadi kayak pakai BB cream udah pakai aja gitu, asal shadow, aku pakai alis, aku pakai blush on sedikit, aku pakai lip. Jadi, di makeup kali ini tuh semi-semi ke skincare kali ya. Kayak, kenapa dibilang makeup? Karena aku pakai eyeliner, aku pakai eyeshadow, aku pakai alis, aku pakai blush on sedikit, aku pakai lipstick. Jadi kayak kenapa dibilang makeup? Karena aku pakai itu. Tapi kalau base-nya kayak wajahnya itu bener-bener aku enggak pakai foundation, aku enggak pakai BB cream, aku enggak pakai bedak, aku enggak pakai primer. Ini benar-benar dari skincare. So, di sini aku punya 3 masker. Yang tulisannya di sini tuh intinya tuh dia kayak melembabkan kulit gitu deh. Kayak misalkan ini dari Kaolin, dia ini aku belinya di Sephora. Dia kayak di sini ada tulisan intense moisturizing kan, dan aku lihat tulisan ini langsung kayak oke deh, gue beli gitu. Aku gak sengaja lihat di H&M. Nah, di sini aku lihat ada kayak hydrogel mask glowing. Tuh ada tulisan glowing skin. Kayak ini dari Korea. Mereknya ini. Yang ketiga aku ada ini, Dr. Jart. Ini udah pada tahu kali ya mungkin, Dr. Jart dari Korea. It yang warnanya biru kayak gini. Ini ada beberapa macam sih, cuman ya pokoknya warna kayak gini lah ya. Ntar aku tulis di bawah. So, dari ketiga ini, okay, aku bakal coba Dr. Jart Vital Hydra Solution. Vital Hydra Solution dari Dr. Jart ini. Ting 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 ting. Buka gak? Katanya iya. Sebelumnya aku harus ikat rambut dulu. So now Marky Book. Kalian tahu Marky Book itu apa? Mari kita buka. Buka. Wangi banget. Marky Pel. Mari kita tempel. Kalau bisa napas. Buka dikit. Nih, kita tunggu sampai 10-20 menit. Aku ambil waktu 20 menit aja. Bish, Peter. Artinya, sampai ketemu nanti. Oke. By the way, aku tadi udah sempet kutekan dan ini kayak udah 20 menit lebih sih, kayaknya sih 30 menitan gitu. Dan ini masih belum kering semua, cuman ini tinggal dikit lagi kering, tapi kayak aku gak sabar, jadi kita lepas aja sekarang. Next, aku bakalan pakai Shooting Gel dari Holika Holika. Ini kayak 99% katanya aloe vera gitu. Jadi aku bakal pakai ini. Nah ya, makeup aku gak mau pakai BB cream atau foundation kali ini karena kan sayang nih, kayak karena kan udah pakai masker gitu ya. Sayang kalau jadi mending langsung aja. Terus aku bakal pakai All Natural Green Face Oil. Ntar bakal aku taro. Ini minyak. Maaf banget kalau jelek ini sinarnya, karena di sini tuh gak ada matahari, kayak lagi gelap kayak kota zombie. Di sini tuh orang-orang kalau misalkan lagi ada matahari gitu tuh beringah semua, yang kayak
senyum-senyum gitu kan, kayak nggak ada matahari tuh ya udah flat. Ini dia muka, udah pakai tadi, udah pakai apa aja? Next, flawless priming water dari Studio Tropic. Kayaknya kalian semua mungkin udah pada tahu kali ya. Ini aku penasaran banget sama produk ini, jadi kayak banyak diomongin juga. Dan temen aku kirimin, kiran kalau misalkan kayak kosmetik gitu yang berbentuk cairan dikirim ke Jerman, itu tuh agak susah dikirimnya, mesti lewatin pengawasan yang ketat. Kayak ini tuh barang apa, produksinya di mana, aman atau ini tuh baru nyampe sekitar kayak 3 bulanan. Kulit yang normal ke dry skin ya. Jadi karena kulit aku itu normal ke dry skin ya, jadi aku pakai ini yang pink. Wangi. Sekarang kita lanjut pakai eyeliner. Jadi ini kayak udah base-nya udah jadi gitu lah ya ini. Oke, eyeliner. Kita mau makeup yang benar-benar sederhana banget hari ini. Teng banget yang benar-benar flawless aja gitu. Next lagi, aku kayak bakal pakai blush on tapi sedikit aja, kayak di sini aja gitu sedikit. By the way, kali ini aku enggak bakal pakai highlighter ya. Karena ini udah glowing. Ini udah I like it. Ini tuh udah kering. Dia kayak emang glow gini. Oke, kita bakalan pakai blush on. Coba kita lihat apa yang ada di sini. Jadi karena blush on aku yang terdekat cuma ada Emina yang bekas kemarin itu di video aku yang sebelumnya. Jadi sekarang aku pakai Emina aja ya, karena blush on asal biar merah sedikit ya. Ntar dia bakalan nyala tling gitu. Tuh kan dia langsung nyala gitu tling. Terus aku bakal pakai concealer sedikit aja. Ini juga pakainya juga nggak gitu niat, jadi kayak asal sedikit aja buat nutupin mata yang hitam nih. Terus di tengah-tengah aku bakalan tambahin bling sedikit buat bibir, Hulbasari. Kelihatan gak sih? Your matte diamond shine bright like diamond. Kemarin temen aku bawain juga, thank you so much Lucy and Sonia. Aku mau campur sama NYX mungkin ya. Kan gue bingung nih, tambahin eyeshadow sedikit atau nggak usah ya? 1 week later. Oke, dasar lo ya. Okay. Tapi yang natural aja dari Smashbox yang warnanya pink-pink ini aja. Dia tuh asal ada bling-bling aja di mata ya, dikit langsung aja. So ya guys, jadi itu dia skincare ke semi makeup aku. Jadi kayak kenapa dibilang makeup? Karena aku pakai eyeliner, aku pakai eyeshadow, aku pakai alis, aku pakai blush on sedikit, aku pakai lipstick kan, karena aku pakai itu. Tapi kalau base-nya kayak wajahnya itu bener-bener aku enggak pakai foundation, aku enggak pakai BB cream, aku enggak pakai bedak, aku enggak pakai primer. Ini benar-benar dari skincare itu yang tadi. Jadi kayak holika-holika, ini kan aloe vera, jadi ini bisa masuk ke skincare. Terus kayak misalkan masker dari Dr. Jart, ini masuk ke skincare. Walaupun aku nggak, ini tuh bukan rutinitas skincare aku. Kayak ini cuma seminggu sekali doang aku pakainya. Masker ya, maksudnya masker aku seminggu sekali ya. Terus oil, ini yang udah pasti masuk skincare aku, karena aku pasti pakai oil sehari-hari. Apalagi tadi cuman kayak sisanya terakhir pakai Studio Tropic Flawless Priming Water. Ini bagus, oke lah, recommended. Udah kayak gitu doang, jadi jadilah base yang seperti ini gitu.
buat yang masih sering nanya, Kak, skincare rutin dong. Aduh, aku tuh sedih banget. Karena kalian nggak buka profil aku, mungkin di situ ya, kayak aku tuh udah upload video skincare rutin aku, ada nih yang thumbnailnya tuh kayak gini gitu, jadi kalian bisa dicek dulu gitu, aku udah upload, oke? Okay? Nah kayak dibunyiin ring bellnya. So, muka aku tuh emang bukan tipe muka yang berjerawat, tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Muka aku itu tipe berflekan, jadi kayak dia kalau kena matahari sedikit yang nyengat di muka, itu pasti flek-flek aku bakal keluar gitu. Kayak gini nih contohnya ya, tuh kalian bisa lihat kan, itu banyak banget fleknya tuh gitu, coklat-coklat muda kayak gitu loh. Terus ini juga ada bekas jatuh tuh, karena dulu aku anak racing. Jadi begitu, jadi setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Sensitif sama matahari, jadi makanya aku selalu pakai sunblock. Selama matahari itu ada tuh aku pasti pakai sunblock, karena penting banget kayak gitu. Terus juga buat kalian yang gak pede, maksudnya takutnya ada yang bilang, aduh kalau muka kan udah putih atau udah apa gitu, jadi gak usah pakai BB cream. Kalau aku kan kayak perlu deh kak, terus segala macam. Ya silakan pakai BB cream boleh, kalau kalian mau tambahin ya gak apa-apa pakai BB cream. Tapi aku saranin jangan pakai bedak lagi gitu, karena kalau bedak itu kan buat kulit kita lebih matte. Jadi kayak pakai BB cream udah pakai aja gitu, asal pakai BB cream, asal nutupin mungkin flek-flek atau apa, asal nutupin aja udah, itu udah jangan pakai bedak lagi gitu, jadi biar berminyaknya itu tuh. Satu lagi tips dari aku, kalau misalkan emang kalian gak bisa nemuin masker ini, biasa sih dia online ya, harusnya di Instagram, mungkin produk-produk dari Korea kan banyak tuh yang sekarang dijual-jual. Nah, kalau kalian masih gak bisa ketemu juga yang kayak gini, mungkin kalian bisa ganti dengan masker lain. Banyak banget masker lain yang fungsinya itu melembabkan wajah, for dry skin, moisturizing gitu, mengglowingkan wajah. Pokoknya kayak intinya melembabkan wajah deh, mungkin kalian bisa ganti sama masker yang kayak gitu. Jadi bukan terpaku dengan masker yang kayak gini gitu. Aku ini aku pun juga baru nyobain. Sebenarnya ada juga kayak Oki gini kan, masker Korea juga, dia kayak glowing skin kayak gitu kan. Ada masker-masker lainnya di luar sana yang banyak itu. So, thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you so much buat like, buat subscribe-nya, buat support-nya juga. Thank you so much. So, I'll see you guys next time in the next video berikutnya. Dan pastinya video yang berbeda lagi. Jangan lupa di-subscribe, dibunyiin ring bell-nya. Bye-bye!